Pemanasan global telah terjadi di mana-mana. Lapisan ozon menipis. Lingkungan tercemar. Akankah kita diam? Polusi udara dan suara yang dihasilkan bandara cukup besar dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Bukan tidak mungkin hal itu dapat menyumbangkan lagi polusi yang mendukung pemanasan global dan kemudian memberi efek buruk pada lapisan ozon bumi. Dengan alasan inilah, Bandara Internasional Soekarno-Hatta tidak bisa tinggal diam melihat dunia diserang pemanasan global. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menuju Eco Airport. Untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif yang berasal dari berbagai kegiatan operasional bandara, pengelolaan lingkungan terus dilakukan dengan prinsip dasar reduce, reuse, dan recycle. Polusi udara akibat pengoperasian pesawat terbang dapat dieliminir dengan adanya pohon-pohon peneduh yang estetis, sekaligus untuk menyaring udara seperti pohon mahoni dan pohon asam kandis. Pohon-pohon tersebut ditanam secara berkelompok agar dapat berfungsi maksimal. Polusi suara yang memegahkan telinga akibat pengoperasian pesawat terbang serta suara lain yang berasal dari berbagai pendukung bandara tentu akan berkurang dengan adanya pohon-pohon bertajuk lebar dan berdahan rindang seperti pohon trembesi, pohon biola cantik, dan pohon kerai payung sesuai dengan iklim di bandara. Pohon-pohon ini ditanam rapat sebagai green belt atau hutan buatan yang mengelilingi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selain itu, tambahan tanaman perdu semakin memaksimalkan fungsinya dan tentu saja menambah nilai keindahan. Untuk menyerap partikel timbal dan debu, pohon mahoni dan pohon asam kandis ditanam dengan cara berkelompok berjarak rapat. Pada bangunan inti Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, plafon berbahan akustik dipilih untuk meredam kebisingan. Kolom-kolom dilatasi didesain sebagai pemisah struktur sekaligus mampu meredam getaran. Diharapkan, suara dan getaran akibat pengoperasian pesawat terbang akan berkurang drastis, sehingga kegiatan di dalam bandara tetap lancar dan kenyamanan para pengguna bandara tetap terjaga baik. Terminal 3 juga banyak menggunakan elemen kaca pada interior bangunan. Bukan hanya berkesan modern dan bersih, kaca tembus pandang yang membuat sinar matahari masuk dengan bebasnya mampu menghasilkan penerangan alami yang optimal di setiap ruang. Selain berkesan dramatis, penggunaan listrik untuk penerangan terminal juga dapat dikurangi secara drastis. Untuk menerangi ruang-ruang terminal di malam hari, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta hanya menggunakan lampu hemat energi yang usia pakainya jauh lebih panjang dan energi listrik yang ekonomis. Pendingin ruangan digunakan sepanjang hari di terminal dan dipasang dalam suhu nyaman, sehingga minimal dalam penggunaan listrik. Toilet yang ada di Terminal 3 dirancang khusus untuk mendukung Eco Airport. Kloset flush yang menjadi bagian dari fasilitas toilet sangat efisien dalam penggunaan airnya. Untuk memudahkan memilih sampah yang dapat didaur ulang, bak sampah di Terminal 3 memiliki 3 tempat yang berbeda, sehingga proses memilah sampah dapat dilakukan secara maksimal. Terminal 3 juga menggunakan sewage treatment plant untuk mendaur ulang limbah cair. Untuk proses pembersihannya, hanya menggunakan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan. Air yang telah diolah kemudian digunakan kembali untuk menyiram tanaman di seluruh area Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Inilah yang telah Angkasa Pura II lakukan untuk menanggapi pemanasan global secara umum dan untuk mengurangi permasalahan lingkungan lokal seperti kebisingan dan polusi udara. Usaha Angkasa Pura II tidak akan berhenti sampai di sini.
Masyarakat di sekitar Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga akan diikutsertakan dalam proses menjaga lingkungan hidup. Pelatihan-pelatihan mengenai pengolahan limbah rumah tangga dan penghijauan akan dilakukan secara berkala. Selain itu, penggunaan produk-produk ramah lingkungan mulai diperkenalkan dan kemudian gencar dilakukan bersama-sama. Di dalam Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, penyempurnaan pengolahan limbah, penghematan listrik, pengoptimalan sistem penerangan light switch akan terus dilakukan. Berbagai teknologi baru akan diterapkan, semua untuk mendukung Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai Eco Airport. Dukung bersama dan ciptakan dunia yang lebih baik untuk masa depan.